Sapuri. Dan seterusnya topik yang terakhir kita untuk pagi ini. Kalau kita ada hashtag kita jaga kita, yang ini pula jaga baik-baik. Hari ini ada satu lagi topik menarik, iaitu mencari bahagia yang hilang lagi berharga dari harta dan wang. Wow. Sama dengan kita seperti biasa membati dua sejoli. Kita ada Encik Faizal Raufan Ahmad, pengarah urusan Beauty Kaseh, dan juga isteri tercintanya Nur Baizira Ibrahim, sebelah aku pegawai pemasaran Beauty Kaseh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat kedua-duanya. Alhamdulillah. Baik, topik hari ini mencari bahagia yang hilang. Betul. Lagi berharga dari harta dan wang. Betul. Mungkin boleh terangkan sedikit mengenai topik ini. Okey, terima kasih Syafiqah dan Teres. Lama tak jumpa. Yeah. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Topiknya mencari bahagia yang hilang lebih berharga daripada harta dan juga wang. Lah. Okay. Yeah. Apabila kita memasuki usia emas, sebenarnya wang bukan lagi menjadi keutamaan. Saat ini bukan lagi perlu mengumpul harta kekayaan, tetapi waktu ini ialah saat kita untuk mencari bahagia kita dan lebih dekat mencari redha ilahilah. Tetapi sebenarnya semakin usia kita meningkat, kepadatan tulang kita juga semakin berkurangan, dan daya rangsangan dan juga penghantaran pesanan kita ke otak juga menjadi semakin lemah, kerana salah satunya adalah faktor penuaan. Dan tulang ni sebenarnya dia merupakan asas kepada pergerakan kita, kemudian dia dibantu oleh otot dan juga sendilah untuk bergerak. Ramai daripada kita tak tahu dan juga tak faham bahawa sebenarnya tulang kita ni juga dia sentiasa berubah-ubahlah daripada kita kecil. Betul. Sampailah ke besar untuk mendapatkan satu tulang yang kuat. Dan seperti kita katakan, tulang ni juga dia merupakan tisu yang hidup, yang mana dia mengandungi mineral seperti kalsium, fosforus. Di samping itu, kolagen juga memainkan peranan yang besar untuk kesihatan tulang dan juga sendi, dan termasuklah yang lain seperti protein, sel-sel dan juga airlah. Okey, sebelum saya nak huraikan tentang kebaikan minuman Arjuna Kaseh, minuman manja kasih, dan kenapa saya meletakkan topik pada hari ini adalah mencari bahagia yang hilang, kita nak tontong dulu VT ini. Okey, Mek Yam. Ya. Lepas guna manja kasih ni, Mek Yam rasa macam mana? Macam ganyalah jalan ni apa, tak ada, tak terserah sakit lah. Oh, dulu sakit lutut umur 50 lagi. Lepas makan manja kasih ni lah, ganyalah lututnya. Nak bangun? Okey, Mek Yam bangun, kita tengok. Mek Yam sekarang ni rasa boleh bangun, boleh berjalan lah. Boleh, tak ada apa. Jalan dekat-dekat lah. Oh, lagu tu lah. Yelah, Mek Yam pun dah berumur 80? 80, bro. 80 tahun. Jadi, Mek Yam amalkan manja kasih tu berapa kali sehari? Dua kali lah, pagi, petang. Oh, tu ya, macam makannya. Jadi lepas makan Arjuna Kaseh ni bolehlah berkebun-kebun sikit, bagi ayam makan, bagi anak makan. Nak makan ayam tu boleh lah, nak makan ayam luar tu. Okey, Mek Yam. Mek Yam rasa bagus ke tak produk manja kasih ni? Bagus. Makcik bagus. Oh, kalau tidak bagus, makan umur 12 botol dah. Nah. Okey, Mek Yam, boleh Mek Yam berjalan sikit, nak tunjuk sikit Mek Yam umur 80 tahun ni dah berjalan. Jalan je lah, kita nak tengok. Boleh, jalan gelu lah. Boleh tak ada. Okey, inilah Mek Yam yang berumur 80 tahun dan dah mengamalkan manja kasih ni hampir setahun setengah. Kan dah. Setakat ni sampai setahun setengah dah tak? Adalah mata tu lah. Lah nak ayak lebih pun tak lagi masa mata tu ya. Okey, jadi itu adalah pengalaman Mek Yam menggunakan produk manja kasih. Untuk kelebihan yang lebih lanjut, kita bersama. Kelebihan Arjuna Kaseh dan manja kasih yang lebih lanjut, kita bersama dengan Abang Arjuna dan Cik Manja di studio. Wow. Tu dia suruh jalan boleh. Boleh. Boleh saja. Boleh sokmo. Boleh sokmo. Lepas makan Arjuna Kaseh dengan you boleh. Boleh. Kita teruskan lagi, selain daripada tadi kita sebut mencari bahagia yang hilang lagi bahagia dari harta. Ada harta yang lebih bahagia sebenarnya di sebelah ni. Kita bersama dengan Puan Zura lebih dahulu. Kita tahu Puan Zura merupakan seorang ibu dan juga ahli perniagaan. Bagaimana sebenarnya Puan Zura mengekalkan kehidupan yang seimbang?
Okey, kenapa kita nak mencari kebahagiaan itu adalah kita sebagai wanita sebenarnya kita juga perlu mencari kebahagiaan untuk anak-anak dan juga suami tercinta. Okey, bagaimana saya melalui hari-hari saya dia dengan mengamalkan minuman manja kasih semestinya dan untuk Abang Arjuna adalah minuman Arjuna Kaseh. Okey, di dalam minuman Arjuna Kaseh ini dia terkandung orang kata nutrisi yang sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita. Apabila nutrisi kita lengkap dalam badan kita tak ada masalah lagi seperti penat, letih. Jadi orang kata bila badan kita dah cukup nutrisi apa sahaja yang kita buat semuanya berjalan dengan lancar. Okey, di dalam minuman manja kasih ini kenapa kita kata kita dapat tenaga yang lebih kerana kandungan yang ada di dalam tu memang orang kata 100% daripada herba-herba asli dan kita ada puraria mirifica yang mana puraria mirifica ini sangat bermanfaat untuk tubuh seorang wanita kerana dia dapat membantu untuk menstabilkan hormon kita. Dan kita perlu ingat kita wanita walaupun kita orang kata baru berumur 30-an, 40-an, kita perlu ingat kita wajib menjaga dalaman kita sebaik mungkin. Betul. Supaya orang kata imam kita tidak lari kepada makmum yang lain. Ha, itu paling penting sebenarnya. Betul? Okey, di dalam rangkaian tidak bertukar kiblat. Di dalam rangkaian beauty kasih ini kita bukan sahaja untuk penjagaan dalaman, malahan kita juga ada penjagaan wajah kasih skincare yang mana kita adalah produk pertama yang menggunakan teknologi kunyit putih dan kita adalah salah satu syarikat yang bergabung dengan Universiti Utara Malaysia yang mana kita pergi mengkaji untuk bahan-bahan natural product untuk penjagaan wajah kita kerana kita tahu kita sebagai seorang wanita kita tidak wajib untuk mencari orang kata untuk wajah yang putih mulus tetapi kita perlu ingat wajah kita yang sihat akan memberikan orang kata kesihatan dan keceriaan kepada wajah kita. Di dalam kasih skincare ini kita ada 5 item iaitu kita ada blossom toner, kita ada aleve soap, Lia serum, Esther cream untuk siang hari, Melika cream untuk malam hari dan cara penggunaannya sangat-sangat mudah semudah ABC. Kalau kita tengok anak kita belajar ABC mudah macam itulah orang kata mudahnya menggunakan kasih skincare ini. Dengan penggunaan secara konsisten insya-Allah dapat menghilangkan jeragat, jerawat, kulit kusam yang mana orang kata sebelum ni pengguna-pengguna yang menggunakan produk-produk penipisan kulit amat sesuai menggunakan kasih skincare ini kita kerana kita 100% produk yang orang kata natural product yang mana kita menggunakan sumber alam semula jadi. Yang mana di dalam kasih skincare ini kita menggunakan orang kata teknologi kunyit putih yang mana penonton di luar sana ramai yang tidak tahu akan keberkesanan dan khasiat kunyit putih ini. Kunyit putih ini memang berkhasiat untuk kulit wajah kerana dia dapat orang kata membantu menyihatkan dan memberi vitamin yang cukup kepada kulit wajah kita. Dan wanita di luar sana saya nasihatkan jangan orang kata mudah terpedaya untuk membeli produk-produk orang kata untuk cerah dalam masa 3 hari, 4 hari kerana bila kita menggunakan satu-satu produk yang pencerahan secara cepat dia akan mengambil masa yang lama untuk kita orang kata nak baik pulih. Sebabnya bila kita menggunakan produk-produk ni orang kata untuk 3 hari dah cerah tetapi rosak kulit muka kita sepanjang hayat kita. Okey, selain itu di dalam kasih skincare ini juga kita menggunakan aleve soap yang mana sabun aloe vera ni kalau kita tengok kalau kita pakai dia tidak akan mengeluarkan buih yang banyak kerana bila kalau dulu kita rasa kalau kita menggunakan pencuci muka bila orang kata buih banyak lepas tu muka kita dah jadi cegang dah tegang kita rasa macam wow seronoknya tetapi itu adalah salah kerana bila kulit muka kita tegang itu dia akan menarik semua pori-pori kita itu dan akan menyebabkan kulit muka kita menjadi semakin nipis. Itu dia untuk kasih skincare dan kita kembali kepada Abang Arjuna, untuk orang kata memberi lebih terperinci tentang Arjuna Kaseh. Panjang cerita Mek Yam ni tadi.
Kalau abang keluarkan produk Kaseh hair care pula, saya rasa orang pertama saya akan menjadi orang pertama yang beli. Okey, untuk Arjuna Kaseh, dia gabungan 13 herba terpilih ataupun bahan-bahan terpilih dalam dan juga luar negara. Dia sesuai untuk badan seorang lelaki. Dia mengandungi kalsium, protein dan juga zat-zat serta vitamin-vitamin yang diperlukan bagi badan seorang lelaki lah. Kita kena faham, seorang lelaki, kerja kita adalah kerja kuat daripada pagi sampailah ke malam. Bila pulang ke malam, tak bermakna kerja itu selesai untuk kita bersama keluarga dan sebagainya. Dan apabila kita memasuki usia emas ataupun usia yang dah tua sedikit, sebenarnya masalah utama adalah sendi ataupun lutut kita lah. Jadi kita tidak dapat nak solat dengan lebih sempurna dan sebagainya. Dan insyaAllah dengan mengamalkan minuman Arjuna Kaseh, dengan mengamalkan minuman Manja Kaseh, ia dapat membantu memberi sedikit kelegaan, kerana seperti yang saya katakan tadi, salah satu bahan yang kami gunakan adalah kolagen yang berasaskan daripada ikan talapia, yang mana ianya baik untuk kesihatan tulang dan juga untuk sendi kita lah. Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV. Dan hari ini harga asal untuk minuman Arjuna Kaseh dan Manja Kaseh adalah RM69.90, dan untuk Kaseh skincare adalah RM99.90. Tetapi hari ini jika anda membeli RM100, anda akan mendapat percuma satu pasang kain ini. Dia bukan 2 meter, bukan 1 meter tetapi 4 meter. Siap untuk sepasang baju hurung. Anda hanya perlu bayar RM100 dan dapatkan kain ini secara percuma sahaja. Baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-duanya kerana membawakan produk yang sangat menarik hari ini. Dan jangan lupa promosi yang ditawarkan, dapat kain sepasang ni. Boleh buat baju. Boleh buat baju. Hubungi nombor yang tertera di skrin anda. Dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk menjawab pertanyaan anda di Facebook, ini merupakan sebenarnya ini batik di tie saya dan kek terhidang untuk kami. Kek ini untuk apa? Selamat Hari Wanita. Ini daripada YB Datuk Seri Rina. Wow. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Datuk Rina. Selamat Hari Wanita kepada wanita di luar sana. Sentiasalah menjadi wanita yang cemerlang, terbilang dan juga gemilang. Dan sentiasalah menjadi tulang belakang lelaki, bukan kiri dan kanan. Kalau nak kiri kanan, satu je pilih. Jangan dua. Kiri ke kanan? Jangan dua-dua. Kita jaga kita dan Malaysia prihatin. Pastikan anda kibarkan Jalur Gemilang sambut Bulan Kebangsaan 2020. Itu dia daripada saya, Syafiqah Ishak, dan juga Terence Das hari ini 25 Ogos 2020. Assalamualaikum.